Musa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita umatnya sampai dengan akhir zaman nanti. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini perkenalkan saya Yuda Putra, berkolaborasi dengan Melton Youth Wedding Organizer dan Puspita Sawadi Wedding Service yang insya Allah akan memandu jalannya acara sampai dengan selesai nanti. Dan tentunya untuk kelancaran acara kita di pagi hari ini, marilah kita semua bersama-sama melafazkan basmalah. Yang kedua, penyerahan Ananda Farih Rizki Putra yang ingin dinikahkan hari ini juga. Jangan takut sebentar lagi dinikahkan. Konkurus sudah ada, walinya sudah ada. Alhamdulillah, Pak Wasbi sebagai wali langsung orang tuanya akan menikahkan Anda semua. Mudah-mudahan acara pernikahannya nanti lancar, selamat, aman, dan terkendali. Yang kedua, yang ketiga tentu saja buah tangan ataupun istilahnya cendera mata, oleh-oleh yang dibawakan oleh Tuan Guru Syekh Pak, insya Allah kami terima dengan segala senang hati tanpa memperhatikan kualitas dan kuantitas. Tentu kami yakin ini yang terbaik buat Ananda Orih Rizki Putra yang diserahkan untuk Anissa Rizka. Mudah-mudahan bermanfaat untuk khususnya Anissa dan umumnya untuk keluarga besar Pawas. Dan yang terakhir barangkali
yang kau bayar tunai. Ya, kita paling sedikit loh. Tapi nanti kalau ketika tangan sudah tua dan bayar tunai, jawab yang tertulis tadi. Jadi saya Bapak Wasidi dan Mas Kali untuk mengawali proses ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا فريد السبطرة ابن سبطرة أنكحتك وسمجتك على ما أمر الله به من إمساك المعروف أو تصريح بالإحسان. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pali Rizki Putra bin Sugondo, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandungku Anissa Rizka kepadamu dengan mas kawinnya berupa perhiasan emas seberat 9,68 gram, logam mulia seberat 33 gram dan uang sebesar 2.024 rupiah yang engkau bayar tunai. Saya terima nikahnya Anissa Rizka binti Bapak Wasidi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillah Syairin, Alhamdulillah Amin, Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah. Ya Rabbana Laka Alhamdu Wa Laka Al-Mulku Wa Laka Syukru Kama Yang Bagi Muhtika Al-Karim Wa Azim Surah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arif bainahuma Kama Adamu Nahawa Wa arif bainahuma Kama Adamu Nahawa Wa arif bainahuma Kama Adamu Nahawa Wa arif bainahuma Kama Adamu Nahawa yang saat ini telah menjadi istri yang sah dari Khalil Rizki Putra. Baik, kepada Pak Amin silahkan dilepas. Saat ini Anissa sudah siap mendapatkan kehadirannya. Untuk berhenti dulu Anissa. Dan kepada Khalil kemudian yang ketiga diawali dengan bismillah, silakan saudara balikkan badannya menghadap kepada istri tercinta. 1, 2, 3. Alhamdulillah Fali, inilah istrimu. Dan kepada Anissa, silakan untuk dapat menghampiri suami tercinta. Silakan kepada Fami disiapkan kursinya untuk istri tercinta. Tiba. Tentunya ini adalah hal yang romantis saat mereka telah menjadi pasangan suami istri. Silakan kepada kedua mempelai untuk dapat duduk dan kepada hadirin sekalian, kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Menjadi seorang istri dan sebelum Falih melaksanakan segala tugas dan kewajiban sebagai seorang suami, mohon untuk kiranya mengucapkan atau membacakan sila tahlil terlebih dahulu. Sila tahlil dibaca. Selalu mendoakan kalian berdua dan menyaksikan kebahagiaan-kebahagiaan yang akan kalian lewati. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kepada kedua mempelai silakan untuk bersimpuh di hadapan ibunda terlebih dulu. Silakan.
malam sepertiga malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk segalanya. Silakan dimeluk, Ibu mendengar cinta dan mengisikan kata-kata untuk anak tersayang. Hari ini Minggu 3 Maret 2024, kita semua berkumpul bersama dalam rangkaian acara resepsi pernikahan antara Anissa Rizka, putri tercinta dari pasangan yang terhormat Bapak Waskar. Dan juga perlu kami informasikan bahwa kedua mempelai telah melangsungkan prosesi akad nikah tadi pagi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan keduanya telah terdaftar di kantor urusan agama. Inilah hadirin sekalian para sahabat tercinta dari kedua mempelai yang mengawali kehadiran dari kedua mempelai beserta rombongan keluarga. Dan hadirin sekalian, tentunya kita semua sudah tidak sabar untuk dapat menyambut kehadiran kedua mempelai yang tentunya akan menggunakan busana adat Jawa dan kehadirannya akan diiringi oleh cucuk rampah. Hadirin sekalian, marilah alihkan pandangan kita sejenak menuju arah pintu masuk. Kumawulo Santo Sempor
Dan selanjutnya hadirin sekalian, pada kesempatan siang hari ini kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Supandi SHM Hum. Kami persilakan untuk dapat memberikan ucapan selamat dan berkenan berfoto bersama kedua mempelai. Datang semua. Iyalah. Kan si Caca ya Om Gondo orang baik, Bu. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Supandi SHM Hum bersama tim kita. Kami persilakan untuk dapat memberikan ucapan selamat dan berkenan berfoto bersama. Senyangan kemana Umi terus deh. Ayah es krim tuh di situ. Kenapa? Hah? Kamu makan nasi sana Om? Hah? Tuh, sono nyebrang. Tahu jangan lewat situ. Yuk kumpul, kita menari doa bersama soalnya. Coba tangannya di atas dulu semuanya. Mau di foto ini di YouTube sama teman TV. Saya pengen lihat dulu pendukungnya Anissa, mana suaranya? Oh banyak banget Anissa, luar biasa. Kalau pendukungnya Bali, mana suaranya? Putri nggak dapet, kurang depan. Jadi gini hari ini sekali ya. Kucingnya kebalikin kasih capek. Reseknya tuh. Reseknya. Jadi semua kita 40 ya tadi. 40 ya. Seru banget mama ya. Pak. Harus cari target deh kaya. Gondo foto sama Pak Anwar. Semuanya tanahnya banyak di mana-mana di Bunda. Itu yang orang ini. Nabi ini ketuanya enggak mau taruh uang di bank. Tisu mobil aja keluarin. Yang punya mobil berapa ada tisunya, minta tisunya. Ini punya mobil Andri, ini ambil tisu di mobil. Kan terus minta tisu di mobil bawa sini semua. Semuanya. Makan
Oh, Mas. Tapi kan bagi-bagi. Oh, nji. Bagi-bagi orang kantor nji. Mas kan oh, gitu kan. Kalau kita bagi. Dibawa tadi pulang. Iya. Dibawa. Dia senang nyari mobil, Bu. Oh, mana? Yang parkir orang lain jadi kita izin gitu. Iya, Mas. Ini apa sih? Skuter. Makaroni. Mantap ya. Ayam sama ayamnya. Ada itu belum dibuka. Beri minta tisu dulu. Ah, tisu. Lagi diambil. Tisu mobil mana Lagi diambil, Pak Andri. Lagi diambil. Lagi ambil. Oh, 8. Sama Babe. Bingung ini siapa, Bu? Jelasin. Baru.